أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Ya Rabb Sulaiman, wa ya Rabb Ibrahim, wa ya Rabb Musa wa Isa, wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wal nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nur ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Allah mempertemukan kita pada pagi ini di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, yang para malaikat menanti pada saban tahun. Malahan orang-orang yang beriman pun begitu juga menanti daripada 12 bulan. Inilah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak kelebihan. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan ke atas kita berpuasa seperti mana umat-umat terdahulu, dan di kalangan orang-orang yang bertakwa menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya inilah waktu yang perlu kita jaga. Sekiranya kita ini ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu harian kita, maka diajarkan kepada kita ini supaya menjaga empat waktu. Kita dengar elok-elok, ambil manfaat betul-betul. Ada empat waktu yang perlu kita jaga sungguh-sungguh. Kalau kita jaga, Allah akan jaga kita. Bila waktu yang pertama, iaitu waktu pertama ialah waktu imsak, iaitu 15 minit sebelum datangnya waktu subuh. Waktu inilah yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita di antara doa yang amat mustajab. Dan amalkanlah, diajarkan oleh ulama-ulama, ambil manfaat, iaitu jangan lupa untuk kita membaca 15 minit sebelum waktu subuh dengan bacaan astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala
pengampunan di sisinya ke atas muslimin, ke atas mukminin dan juga pada orang-orang Islam muslimah. Dikatakan bahawa orang siapa yang membacanya 27 kali sebanyak mana manusia yang ada di atas muka bumi ini di kalangan orang mukmin dan juga orang-orang perempuan mukminat, Allah Subhanahu wa taala berikan sebanyak itulah pahala ke atas orang yang mengucapkannya. Jadi itulah di antara kelebihan yang diambil daripada sebelum waktu subuh. Kalau seandainya umat Islam di kalangan mukminin awal mukminat ini ada 1 bilion, maka Allah berikan pada kita sebanyak itu pahalanya. Bukan itu saja, tetapi kita mohon pada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan mukminin awal mukminat. Apabila kita mendoakan orang-orang yang tak tahu, itu kita doakan Allah akan memberikan dahulu pada kita sebelum diberikan kepada orang tersebut. Sebab itulah di antara rahsia ialah kita mendoakan orang. Dan sesungguhnya itulah di antara ikatan mahabbah kasih sayang di antara kita sama manusia. Dengan kunci syurga Allah Subhanahu wa taala, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga sungguh-sungguh waktu yang pertama. Waktu yang kedua ialah waktu selepas waktu subuh. Apabila kita telah selesai menunaikan solat subuh, maka jagalah waktu itu 15 minit selepas itu. Banyakkanlah kita dengan membaca satu amalan, ambil di antaranya surah-surah di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh baca, carilah. Di antaranya kita boleh baca hati Al-Quran, iaitu surah Yasin. Amalkan, kiranya kita tak mampu untuk membaca surah Yasin atas ketentukan masa kita, carilah surah-surah yang lain. Kenapa disuruhkan kita baca Al-Quran? Dalam Al-Quran sendiri pun Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, berita tentang puasa ini Allah bagi tahu juga dalam Al-Quran, syahrul ramadhan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah bagikan pada kita ini satu kitab nama dia Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagi manusia itulah petunjuk dengan Al-Quran yang Allah turunkan pada bila, iaitu kita meraihkan baru beberapa hari lepas 17 Ramadan. Beberapa orang tanya pada saya, selepas dia kaji, dia selidik, dia tengoklah dalam Quran, sebenarnya Quran ni turun bila? Adakah 17 Ramadan? Kalaulah 17 Ramadan, bagaimana nak menjawab persoalan yang Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kalaulah macam tu, turunnya pada malam Lailatul Qadar, sesungguhnya turun Al-Quran 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan bermaksud turunnya atau datang Lailatul Qadar. Betul kan? Jadi tak payahlah cari 10 malam terakhir. Kalau ditanya kepada kita, bila sebenarnya turun Al-Quran? Pada malam Lailatul Qadar ke pada 17 Ramadan? Turun Al-Quran ialah pada kedua-dua waktu itu. Bermaksud Lailatul Qadar pada 17 Ramadan? Tak. Habis macam mana dalam keadaan ada berlaku dua waktu? Dua waktu tu berlaku bila mana Al-Quran ini diturunkan pada dua peringkat.
Peringkat yang pertama Allah turunkan melalui kalam Allah, syahrul ramadhan allazi unzila fil quran hudan linnas. Allah turunkan pada bulan Ramadhan. Jadi kedua-dua betul, pada 17 dan juga malam Lailatul Qadar. Ada ayat lain mengatakan bahawa pada malam Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Rupa-rupanya Al-Quran ini diturunkan pada dua peringkat. Peringkat pertama iaitu daripada Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah, Allah turunkan Al-Quran jumlatan wahidah. Turun Al-Quran ni satu kitab. Itu peringkat pertama, iaitu turunnya pada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Turun pada malam Lailatul Qadar. Bila? Ini yang kita sekarang nak cari waktu ni. Saat ni, ibu-ibu, ayah-ayah, kita tinggalkan sementara dalam untuk mencari dunia. Kita kejar satu hari ini, sebenarnya Allah beri peluang kat kita. Dengan amalan yang kita buat, kebaikan yang kita buat, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita cari sungguh-sungguh 10 malam terakhir, pasti tuan-tuan akan dapat. Bila tanda-tanda dia, terkadang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan pada kita. Terkadang Allah tunjukkan pada seseorang. Walaupun pernah kita dengar bahawasanya malam Lailatul Qadar pokok sujud, air mengalir beku, dilihat nampak langit terbuka. Banyak kisah-kisah tentang. Tapi ala kulihan, bagi siapa yang dipilih oleh Allah SWT sampai pada malam Lailatul Qadar, maka waktu tu Allah bukakan hijab pada dia, maka disunatkan untuk kita berdiam. Kita jangan bagi tahu pada orang pada keesokan pagi, aku begini, begini, begini. Kita diam. Sesungguhnya itu pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok sujud betul ke berlaku? Tuan-tuan tunggulah daripada malam busa sampai malam 30, pukul 3 tunggu pokok sujud. Tuan-tuan, kemungkinan tak jumpa pokok sujud. Tengok je pokok, silap-silap tuan-tuan yang sujud tak bangun-bangun. Kenapa tak sujud? Kalau itulah kata bahawa Lailatul Qadar tu pokoknya sujud. Itu bagi orang yang Allah Ta'ala kadang ya, ditunjukkan. Sebab tu kalau tengok Syekh Fatani, Syekh Daud Fatani, itu keturunan dia tuan-tuan. Semua keturunan di antara orang-orang yang baik. Di antaranya menjadi tutup guru dalam pondok. Kenapa? Doa daripada nenek moyang dia. Dikisahkan bahawa dia ni yang mencari malam tu kadar, buat ibadat, bangun sepertiga malam. Dulu tuan-tuan, bukan sekarang, dulu. Dulu rumah kita bilik air kat luar rumah. Saya kecil, bilik air rumah saya ni, rumah ayah ni masih ada lagi kat luar. Bilik air ayah saya punya anak ada dalam bilik. Siapa dia? Saya lah. Orang dulu rumah semua bilik air kat luar. Dan Syekh Daud Fatani dia punya nenek moyang dia, rumah dengan bilik air kat luar. Maknanya bilik air kat luar rumah. Dia turun nak mengambil wuduk, pergi keluar, pergi ke perigi. Dia bawa ni tuan-tuan, dia bawa ridak, bawa songkok. Dia nampak sebelah perigi ni tuan, dia sangkutkan dia punya ridak. Kisah dia lah ni, disangkutkan. Bila dia ambil sembahyang, dia toleh, dia tengok ridak ni dah tak ada dah. Serban ni dah tak ada dah. Songkok dah tak ada. Dia cari mana, padahal dekat dengan perigi. Tengok-tengok tak ada, rupa-rupanya tuan-tuan, ridak di atas pokok. Ni kisah dia lah, ridak di atas pokok. Macam mana boleh datang atas pokok? Itu dia katakan bahawa pokok itu sujud. Allah tunjukkan. Dan dia tahu itu adalah malam terkadar. Allah tunjukkan, dia pun angkatkan doa, minta tujuh keturunan di antara tujuh keturunan tersebut menjadi di antara alim ulama dan tutup guru, termasuklah Syekh Daud Fatani. Masya Allah.
Dan tengok kisah Allah yarham Syekh Murtadha, Mufti Negeri Sembilan. Di antara mulut yang terkeluar daripadanya ketika pada ceramah yang saya ingat waktu saya belajar dulu, nenek moyang ni yang berdoa, tuan-tuan. Di mana? Di depan Kaabah. Cari pada malam Lailatul Qadar, dia mengangkatkan tangan. Sebab tu kalau kita minta sungguh-sungguh pada Allah Ta'ala, kita kena angkat tangan tinggi-tinggi, tuan-tuan. Angkat tangan tinggi-tinggi dan menghadap ke atas, menghadap ke langit. Seperti mana Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala mengharapkan kiblat itu ditukarkan daripada Baitul Muqaddis ke Masjidil Haram. Allah firmankan, qad nara taqalluba wajhika fis sama, wajah di langit, pandang ke langit. Falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka Nabi SAW berpaling mukanya terus mengarah kepada Masjidil Haram. Angkatkan tangan. Jadi nenek moyang kepada Syekh Murtadha angkatkan tangan di hadapan Kaabah, tuan-tuan. Allah bukakan ke atasnya hijab. Melihat langit ini terbelah. Dan dia tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar dia mendapat di antara zuriat di tujuh keturunan menjadi orang-orang yang alim, menjadi orang-orang yang Allah Ta'ala sayang. Termasuklah Allah yarham Mufti Syekh Murtadha, adik-beradik dengan Syekh Faiz. Syekh Faiz ni tuan-tuan, dia biasa datang ke Melaka, Allah yarham dulu, mengamalkan satu tarikat Ahmadiyah. Ini di antara orang-orang yang Allah angkatkan. Bila doa dia adalah malam Lailatul Qadar. Cuma kalau ada orang kata bila malam Lailatul Qadar air dalam keadaan mengalir, dia boleh membeku. Air sifatnya cair, tuan-tuan, tapi jadi beku. Kalau tuan-tuan jumpa, jangan cakaplah dengan orang bahawasanya tuan-tuan dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau tuan-tuan betul nak dapat, boleh dapat air itu, tuan-tuan. Awal pukul 3, pergi dapur, buka peti ais. Tuan-tuan jumpa air itu beku, tuan-tuan. Itu bukan malam Lailatul Qadar, tuan-tuan. Pada bulan Muharram pun air jadi beku. Itu masuk dalam freezer sebelah atas. Yang dikatakan bahawa air mengalir di sungai tiba-tiba membeku, Allahu a'lam. Saya tak jumpa dengan kisah tu, tapi tentang pokok sujud langit terbuka, itu yang dikisahkan tentang dua di antara tanda-tanda dia. Sebab tu kalau kita bertemu, maka kita diam-diam. Allah bagikan pada tuan-tuan. Dan kita jangan pula bertanya. Jangan tanya tu imam, pak haji, pak haji yang duduk kat masjid. Haji agak-agak malam tadi, malam Lailatul Qadar kan? Sebab saya tengok malam tadi tenang je. Maka kalau ada orang tanya, kita cakap apa? Belum lagi. Saya pesankan, kalau dia percaya kat kita, kita cakap belum ada lagi malam Lailatul Qadar. Malam tadi tenang, ya tenang, kita tak tahu lagi, mungkin ada lagi tenang. Belum lagi, beribadatlah. Jadi dia mula daripada malam pertama, besok dia tanya, cakap belum lagi. Sampai 29, dia dah habis dah Ramadan. Besok raya ni. Malam tadi, dia cakap apa? Imam, malam tadi malam terakhir saya dapat malam terkadar. Tapi malam tadi hujan, tak mungkin malam terkadar. Agak-agak Tok Imam bila? Tok Imam kena jawab, saya pun tak tahu. Tapi dia dah buat setiap malam. Pokoknya dia buat setiap malam dan doa dia Allah Ta'ala akan angkatkan. Itulah rahsia di antara malam Lailatul Qadar. Cari terus tuan-tuan, cari. Amalan yang saya bagi tahu yang kedua tu, Quran tu kita jangan tinggalkan. Sebab kelebihan daripada Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran dinyatakan oleh Nabi SAW harfun asyarah darajah. Satu huruf tu ialah 10 pahala. Tuan-tuan tahu, 10 pahala tu untuk orang yang membaca Quran.
Membaca keadaan macam mana? Membaca dalam keadaan dia ini tidak ada wuduk. Tak ada wuduk, naik motor tuan-tuan dah batal lah. Dia naik motor masa nak naik tu kan, angkat kaki, karbon dioksida keluar kan, jalan naik motor. Sambil jalan naik motor tuan-tuan, dia membaca lah Quran. Tak kira lah surah apa dia baca. Teringat ustaz kata, Lailatul Qadar, dia pun baca Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tuan-tuan, itulah orang yang mendapat satu huruf 10 pahala. Rupa-rupanya Allah berikan ganjaran orang yang baca Quran tuan-tuan, yang dalam keadaan berwuduk. Dia keadaan berwuduk tuan-tuan, dia berjalan, dia membaca, dia bukan 10 pahala, tapi diberikan dengan 20 pahala. Bagi mereka yang dalam keadaan berwuduk, lalu dia solat dalam keadaan duduk, membaca Al-Quran, iaitu selepas Fatihah dia baca Quran, Allah berikan satu huruf bersamaan dengan 50 pahala. Satu huruf. Malahan orang yang baca Quran sambil berdiri di dalam solat, maka satu huruf Allah berikan ganjaran sebanyak 100 pahala. Itu dengan baca Quran. Sebab itulah bila mana Abdul Rahman Auf bawa perdagangan dia ni tuan-tuan, 400 ekor unta, keuntungan yang didapat 400 ekor unta ditambah di luar Masjid Nabi, masbuk dalam solat dia. Maknanya dia bukan muafiq, masbuk. Dah solat baru dia masuk bertemu dengan Nabi, dia rasa rugi kerana tertinggal bersama dengan Nabi untuk solat berkeadaan muafiq. Ya Rasulullah, aku tembus solat aku ini, ambillah 400 ekor unta ini semata-mata untuk jalan Allah. Apa kata Nabi? Ya Abdul Rahman, sesungguhnya solat muafiq itu kau tembus dengan 400 ekor unta, maka kamu tidak akan dapat melawan ataupun melebihi daripada kelebihan muafiq itu sendiri. Ya Rasulullah, kalau macam tu ya Rasulullah, aku tambah 400 lagi, jadi 800 unta. Maka untuk tebus dia ni muafiq, bukan jemaah, muafiq, maka sesungguhnya dia tidak akan dapat kelebihan seperti mana muafiq. Masya Allah. Sebab tu dah dikatakan bahawa satu tu tuan-tuan, satu huruf jadi 100. Kalau dibaca panjang, Masya Allah. Tapi kita pula yang tak tahan. Sebab itulah bila terawih, dengar imam pula baca satu malam satu juzuk, Allahu Akbar. Jangankan satu juzuk, setengah juzuk pun Allahu Akbar. Sekarang bukan setengah juzuk tuan-tuan, satu salam, satu muka, Allahu Akbar. Kalau dapat satu muka tiga rekaat, itu tahan lagi. Kalau dapat satu ayat satu rekaat, itu imam terbaik. Hakikatnya macam itulah tuan-tuan. Sebab itulah kalau orang betul-betul tahu tentang kelebihan, orang yang celik tentang akhirat, dia akan buta pada dunia. Dia akan buta pada dunia, dia celik akhirat. Sebab dia nampak yang ujung, dia nampak ke akhirat. Oleh itu kita tanam pada diri kita ni, biar kita celik kepada akhirat. Kita nampak ke akhirat besok. Masya Allah, kita cerita tentang akhirat ni, Allah bukakan sebelum mati nampak syurga, sebelum mati nampak bidadari, sebelum mati nampak bahagian dia berada di taman. Lain tak ada tuan-tuan. Terus menanti untuk mati. Kan seorang hamba Allah dalam peperangan bersama dengan rakan dia, perang waktu siang, malam dia berehat di kemah. Lalu dia berjaga malam tu bertugas, dua orang. Dia kata yang sahabat dia, disebabkan kita ini berjaga, tak apalah, kau tidurlah, biar aku jaga, nanti kita tukar syif. Dia kata, baiklah. Rupanya tuan-tuan, dia berjaga ni, siang tu perang tu, dia berpuasa. Dia puasa. Bila mana dia tidur ni tuan-tuan, kawan dia jaga, yang tidur sahabat Nabi ni, dia tidur dalam keadaan senyum.
tidur senyum. Bila tidur senyum, seumpama dia berinteraksi dengan orang dan tangan dia mulalah. Tangan dia berjalan. Dia tidur tu tangan dia dah berjalan. Kawan yang berjaga ni tengok. Sebab tu ibu-ibu kalau tengok suami tidur, tangan berjalan, biarkan dia. Biarkan dia. Kalau ayah-ayah tengok ibu-ibu tidur, tangan berjalan pun, biarkan. Tapi tengoklah mata dia celik ke tak celik. Kalau dia celik, tangan berjalan, tu bukan tidur. Tu lain jadinya. Ini dia pejam. Dia pejam, tangan berjalan. Yang sahabat jaga ni tengok. Dia tengok. Sampailah dia pegang ni, ibarat seperti mana dia macam dapat. Tapi tak dapat. Tak dapat, tuan-tuan. Lalu dia perasan dia tak dapat, tuan-tuan. Dia terjaga. Dia terjaga, kawan yang jaga tentera ni tengok dia. Lalu dia pun tanya. Dia senyum. Dia senyum. Kawan yang berjaga pun ikut senyum. Teruk mengigau kau ni. Teruk mengigau. Lalu dia bagi tahu apa yang kau mimpi. Sehingga kan kau tersenyum seorang diri. Ketika mana kamu tidur. Dia kata, tak apalah. Cukuplah itu sebagai rahsia aku. Apa salahnya kongsi mimpi bahagia. Dia pujuk-pujuk-pujuk, akhirnya dia bercerita. Dia kata, wahai sahibi, wahai sahabatku, aku ceritakan kepada engkau, kau jangan ceritakan kepada orang lain selepas 3 hari. Dia bagi tahu selepas 3 hari kau nak cerita-cerita, tapi 3 hari ni tolong jangan cerita. Apa kau mimpi? Aku mimpi sesungguhnya aku dibawa ke dalam syurga. Ni cerita seorang hamba Allah yang nampak celik akhirat, tuan. Ni dalam perang ni, malam dia berehat. Aku dibawa dalam syurga, satu taman yang penuh dengan kehijauan. Dengan burung-burung hijau. Dan aku lihat ada seorang hamba Allah bidadari menanti aku. Subhanallah. Cantik sungguh dia memanggil aku. Dia memanggil, tuan-tuan. Bidadari ni dia memanggil orang-orang syurga. Tuan-tuan tahu tak tanda-tanda orang syurga? Salah satu daripadanya yang diberikan ialah bila seseorang itu berpuasa dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, sebenarnya Allah dah mengarahkan kepada semua bidadari-bidadari untuk bersiap sedia mengajak kepada tuan-tuan orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan tengoklah. Hadis Nabi SAW diberikan 5 kelebihan orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Betul kan? Yang pertama, mulut seperti bau kasturi. Yang kedua, malaikat tidak henti-henti doakan kita daripada mula sahur sampai berbuka. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, malaikat doa, ya Allah ampunkan hambaku ini. Setiap hari, setiap saat orang yang berpuasa. Sebab itulah kita tengok, kalau orang tak berpuasa, Masya Allah. Kalau seandainya tak puasa, dia nak gantikan apa yang ada kat dunia ni dengan nikmat ni, nak gantikan dengan satu puasa yang dia batalkan tu, sesungguhnya nikmat dunia ini tidak dapat menggantikan kelebihan dengan Ramadan. Ni. Sebab tu diberikan bagi dia ni, walaupun musafir, 2 marhalah. Boleh berbuka? Boleh. Maka dia tak berbuka. Sebab ada kelebihan kat situ. Doa malaikat. Yang ketiga, pintu syurga semua terbuka. Terbuka pintu syurga. Doalah pada Allah Ta'ala. Yang keempat, sesungguhnya pintu neraka semua ditutup. Yang kelima, syaitan dibelenggu. 5 kelebihan yang Allah bagi. Sebab itulah yang berperang ni dia berpuasa. Siang dia berpuasa, malam dia berjaga, tuan-tuan. Bersama rakan. Dan dia jumpa dengan bidadari, bidadari pun panggil dia. Bidadari panggil, tuan-tuan, dia bukan baca dengan mat asli, tak. Dia baca dengan ma'arid ni sukun, ma'wajib kalimi musaqqal. Dia bukan pindik-pindik yang, bah,
Bangun sahur. Suami bangun tak? Dia kata apa? Yalah. Cuba ibu-ibu panggil dengan mat arid. Bukan mat arid, mat lazim kalimi musaqqal. Abang, bangunlah. Bangun tak tuan-tuan? Kalau tak bangun pun setidak-tidak dia buka, buka mata. Panggillah dengan mat lazim kalimi musaqqal. Sama juga syurga tu bidadari panggil abang. Saya sebenarnya dah lama menanti abang. Dengar tak abang? Ibu-ibu kalau tak percaya pergi pasal Ramadan, cuba panggil suami macam tu. Abang, cepat-cepat ambil kunci. Belum suruh lagi tuan-tuan, suruh ambil kunci. Lembutnya bidadari panggil. Dan dia waktu tu bersama, dia bersama bercakap. Dia kata, sesungguhnya abang, saya lama tunggu abang. Saya perhatikan abang daripada syurga lama dah. Abang rajin berbuka, apa, berpuasa. Dan sekarang abang berada dalam syurga. Dia mimpi ni, dia mimpi. Yang mimpi tu bercerita masa dia mimpi ni. Yang kawan tukang jaga tu dia tengok gelagat dia ni. Saya tahu abang berpuasa. Ha? Nanti kita berbuka sama. Oh tuan-tuan, dia nampak bidadari, masya Allah. Masa tu jam juga dia nak berbuka. Itu yang dia datang nak pegang bidadari. Dia nak pegang bidadari untuk abang, tak boleh, kata. Abang tak boleh pegang saya. Dia datang, abang tak boleh. Bila dia dapat pegang tuan-tuan, dia nak bersama ni. Dia kata, abang tak boleh. Saya tunggu abang 3 hari. Ha, dia cakap dulu, 3 hari saya tunggu abang. Cukup 3 hari, bukan saja dalam keadaan kita akan berbuka sama abang, tapi kita akan bersama. Abang akan bersama dengan saya. Tuan-tuan, kalau nak tahu bidadari-bidadari dalam syurga ni tuan-tuan, memang dia menanti kita dan berhasrat daripada bidadari, bidadari syurga untuk tuan-tuan. Satu je, dia minta untuk bersama dengan dia. Ibu-ibu jangan marah. Ibu-ibu jangan marah. Ustaz cerita bidadari-bidadari menyampah pula asli lelaki je. Kita ni siapa? Ibu-ibu dalam syurga, ibu-ibu tak ada rasa cemburu. Kalau nak tahu keistimewaan ibu-ibu, bidadari-bidadari dalam syurga ni semua cemburu dengan perempuan-perempuan solehah dalam syurga. Ini dalam dunia. Ibu-ibu ni menjadi insan yang solehah, bidadari cemburu. Kenapa bidadari cemburu? Tahu tak kenapa dia cemburu? Sebab walaupun perempuan-perempuan yang ada kat dunia ni membuat maksiat, Allah hukum dia kalau seandainya diumban dalam neraka, lalu habis sahaja hukuman daripada neraka, dia akan dimasukkan dalam syurga. Tahu tak Allah akan letakkan perempuan-perempuan yang masuk dalam syurga, semua akan menjadi ketua kepada bidadari-bidadari. Itu yang bidadari naik menyampah. Dah lah buat dosa, lepas tu duduk jadi ketua. Itu istimewanya orang perempuan. Tapi yang solehah lah. Yang solehah yang Allah Ta'ala suka pada dia. Mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, rupanya itulah diberikan pada orang yang berpuasa. Oleh demikian, dalam bulan puasa, kita baca dalam keadaan solat berdiri, dan Allah beri 1 huruf 100 pahala. Masya Allah. Maka kita manfaatkan, rebut betul-betul. Yang kita tahu sekarang, semakin hari hujungnya Ramadan, semakin itulah kita kena banyak amalan. Sebab tu baca semalam khutbah tuan-tuan. Baca khutbah semalam, saya tak boleh baca. Kebab tuan-tuan. Cerita tentang Lailatul Qadar. Cerita tentang Lailatul Qadar tuan-tuan. Tapi di sebalik Lailatul Qadar tu, Allah berikan keistimewaan. Saya tak boleh baca, sebab saya tak tahu. Ya Allah, kenapa saya sebab?
Sebab dicerita tentang di saat-saat akhir Ramadan. Allah bagikan apa? Lailatul Qadar. Dengan akhir Ramadan, ya Allah. Sesungguhnya inilah peluang. Lepas ni Ramadan pergi, tuan-tuan, kita tak dapat peluang ni. Bermaksud, sekarang ni, tuan-tuan, Ramadan dah nak berakhir. Semakin hampir akhirnya Ramadan, semakin sedih malaikat. Dia kata tak boleh. Di sebalik Allah berikan keistimewaan, kat situ ada kepiluan sedih kita. Kalau seandainya doa kita ini tak terangkat, bila lagi dalam keadaan kita nak minta doa yang Allah beri peluang pada kita dengan Ramadan ni. Sebab tu ambil manfaat. Lalu saya bagi tahu tuan-tuan, ni mulai daripada 10 malam terakhir, infak tuan-tuan jangan lupa. Saya ajak diri saya dengan tuan-tuan sekali. Infak, ambillah tabung kita ni tuan-tuan. Ambil, kaislah mana yang ada. Kalau mampu bagi kita, selepas daripada terawih, ambil. Kalau boleh simpan, kita ambil daripada simpanan kita itu dengan 100 tuan-tuan. 100 ringgit warna apa? 100 ringgit warna apa? Purple. Tuan-tuan tahu punya. Duit takkan dia tak tahu. 100 ringgit tu purple tuan-tuan, pecahkanlah. Pecahkan jadi berapa? Jadi 10 keping warna merah. Kalau seandainya tuan-tuan nak infakkan lagi baik, warna purple tu sediakan 100 keping. Tak ada warna biru. Biru pekat lah, bukan biru cair. 50 tu 10 keping. Maknanya 500. Kalau boleh 1000, tak ada 500. Kalau tak ada 500, sediakan 100, tukarkan kepada 10 keping. Habis terawih tuan-tuan, masukkanlah tabung. Kenapa? Sebab kita masukkan tabung, kalau jatuhnya pada 10 malam terakhir, ada malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, tuan-tuan seumpama berinfak selama 83 tahun 4 bulan. Bila masa kita nak infak 83 tahun tuan-tuan? Solat Jumaat ataupun tabung kita pun kita tak infakkan. Ya, tabung lalu, tabung kan. Tak sedekah. Dah. Tak nampak. Aku senyum di depan tabung. Aku senyum di depan tabung. Kan Nabi kata senyum itu sedekah. Jadi aku senyum. Infak tuan-tuan. 100, dia pecahkan 10-10. Kalau tak mampu banyak kata 100 tuan-tuan, pecahkanlah. Carilah duit warna hijau 10 keping. Bermaksud 10 hari, berapa ringgit? 50 ringgit. Kalau tengok 5 ringgit memang tak banyak. Bila tengok 50 ringgit, banyak ustaz. Lepas 2 hari pasal Ramadan. Kalau itu tuan-tuan kata banyak, duit kertas yang sekeping selepas 100, yang kecil jadi 50. Kalau seandainya bawah daripada 50, warna apa? Warna oren kan? Dalam 10 hari, keluarkan warna oren. Bermaksud satu malam berapa ringgit? 2 ringgit. 2 ringgit tak banyak, tapi nampak oren, banyak pula. Tak payah ambil duit urin, ambil duit merah untuk 10 hari. Duit merah tu pergi kat kedai, pecahkan jadi 10-10, seringgit-seringgit jadi 10 ringgit. Satu malam berapa ringgit? 1 ringgit. Biasa 1 ringgit dia tengok kiri kanan dulu. Orang tak ada baru dia masuk. 1 ringgit. Kalau nampak 1 ringgit tak banyak, tapi bila tengok 10 ringgit banyak, kurangkan jadi berapa? 5 ringgit. 5 ringgit, baca pecahkan jadi 10 hari, satu malam berapa? 50 sen. Berdenting jatuh di tuan-tuan. Kalau 5 ringgit tu rasa macam lepas martabat sekeping, bawah 5 ringgit, seringgit tuan-tuan. Pecahkan jadi, pecahkan jadi sepusin-sepusin. Allahuakbar. Masukkan juga? Ya, masukkan juga. Duit dah tak ada ustaz, dah habis. Carilah duit di mesin tuan-tuan. 10 keping. Bermaksud, satu malam berapa sen? 5 sen. Kalau 10 malam, modalnya berapa? 50 sen.
Pun tak ada ustaz. Kalau tak ada tuan-tuan masuk je lah dalam tabung. Tuan-tuan tu buka tabung masuk dalam tabung. Tak ada aje lah orang masuk dalam tabung. Ini saya ajak pada diri saya sebab manfaat pada Ramadan Al-Mubarak. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang minta Allah Ta'ala, waktu yang ketiga. Waktu ketiga yang Allah Ta'ala suruh kita jaga ni ialah waktu maghrib. 15 minit sebelum maghrib, tuan-tuan kena amalkan seperti mana subuh tadi. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat. Tu doa dia 27 kali. 15 minit sebelum maghrib. Jarang orang tuan-tuan 15 minit sebelum maghrib duduk dibandingkan dengan subuh. Selalu orang waktu maghrib dia datang, azan baru datang. Lepas ni cuba ubah balik. Kalau tak datang pun, ingat 15 minit sebelum maghrib, kat mana-mana terus zikirlah. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Saya dapat daripada guru saya ajar pada tuan-tuan. Allah Ta'ala bagikan kita punya balasan ni sebanyak manusia yang mukmin mukminat ni, pahala pada kita. Dan seterusnya, yang keempat ialah 15 minit selepas maghrib. Buatlah amalan, bacalah satu surah apa-apa tuan-tuan. Sebab itulah waktu maghrib kelebihan dia, dia ada sunat apa nama dia? Sunat Awabin. Kalau tuan-tuan ingatlah, pernah dengar sunat Awabin kan? Sunat Awabin ni ialah solat sunat di antara maghrib ke isyak. Apa sunat Awabin? Yang pertama, dengan solat, nama dia solat taubat. Solat taubat. Kemudian yang kedua, solat hajat. Yang ketiga, solat hifzul iman, menjaga keimanan. Itu sunat Awabin. Dia ada tiga tuan-tuan, tiga salam dengan enam rakaat. Yang pertama, tetap boleh sunat taubat ataupun terus solat dengan solat hifzul iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga keimanan kita. Yang kedua, solat taubat, minta ampun pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, solat hajat. Tiga solat sunat ini kita lakukan, itulah dinamakan solat sunat Awabin. Bila maghrib ke isyak. Sebab tu kadang orang belajar tu kejap-kejap di solat, kejap-kejap di solat. Solat di maghrib, mak dia kan 2 rekaan. Di solat aku tengok, dekat 8 rekaan, solat apa? Itu namakan solat Awabin. Tapi kalau ada kelas agama, sunat Awabin tu gugur. Kerana apa? Kerana itu adalah sunat, belajar tu adalah wajib. Datang wajib, sunat akan gugur. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, rahmatullah Allah Ta'ala, mungkin setakat ni kesingkatan masa yang ada untuk kita sama-sama berkongsi ilmu Allah Ta'ala terutama bulan Ramadan. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah diberikan kesihatan, kuafiatan untuk terus mencari di antara pahala-pahala yang Allah Ta'ala bagi. Tapi bukan kita cari pahala tuan-tuan, tetapi kita mengabdikan diri pada Allah SWT. Balasan hanya Allah SWT. Di samping pada ayat cerita tentang puasa, satu lagi ialah doa. Doa jangan lupa tuan-tuan. Jangan kita baca doa tapi kita minta doa. Faham eh? Jangan kita baca doa tapi kita minta doa. Apa beza perkataan yang saya sebut? Kadang kita baca doa, kita tak tahu apa yang kita minta. Tapi kalau kita meminta doa ni, maknanya kita faham apa yang kita minta. Faham kan? Sebab kadang kita tak tahu. Suami baca doa, kita amin. Ibu-ibu amin aja. Allahumma zidni zaujatan saniyah. Isteri nama saniyah, amin ya Allah. Menangis isteri dia. Allahumma zidni zaujatan saniyah. Lagi menangis isteri dia. Suami aku, doakan untuk aku.
Kebetulan istri ini nama Sania. Kali ketiga suami disebut, Allahumma zidni zaujatan Sania. Istri dia pun kata, Ya Allah, perkenankan Ya Allah. Sedangkan suami dia membaca doa Arab yang bermaksud, Ya Allah, tambahkan kepada aku istri aku satu lagi. Istri dia menangis-nangis, amin. Kalau istri dia tahu apa yang suami dia sebut, dia terus terbalikkan, wa na'uzubillah Ya Allah. Tapi disebabkan istri dia tak tahu kan, kebetulan istri nama Sania, Ya Allah, salam siap, cium tangan abang, terima kasih doa ni bang. Ingat doakan untuk dia, Allahumma zidni, Ya Allah, tambahkan kepada aku zaujah, isteri Sania yang kedua. Bapak-bapak dah mula nak ngapal. Ibu-ibu lepas ni perhatikan, dengar daripada ayah-ayah. Jadi minta, bukan baca, minta. Jadi insyaAllah cukuplah setakat ni. Kita akan sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah SWT akan memperkenankan doa kita. Aku luka wali azab, astagfirullah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan sabirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الرحمة الحمد لله على نعمة البركة الحمد لله على نعمة الحكمة الحمد لله على نعمة الهداية يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. Ya Allah, Ya Tuhan kami, segala puji bagimu Ya Allah. Engkaulah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu, nabimu Ya Allah. Kami bermunajat kepadamu Ya Allah. Kami memohon Ya Allah. Kami merayu Ya Allah. Kami meminta Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kami banyak melakukan maksiat, Ya Allah. Kami banyak melakukan dosa, Ya Allah. Ampunkan kami, Ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله يا Tuhanku
Ampunkanlah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Lapangkanlah kubur kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Jangan kau azab ke atas ibu bapa kami, ya Allah. Kami sayang kepada mereka, ya Allah. Kami ingin bersama-bersama dalamnya syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kasihanilah ibu kami, ya Allah. Yang dalam keadaan bersusah payah untuk kami, ya Allah. Telah mengandungkan kami, ya Allah. Telah melahirkan kami, ya Allah. Mempertaruhkan nyawa semata-mata untuk mendapatkan kami, ya Allah. Ya Allah, telah memberikan ke atas ibu kami, ya Allah. Dengan kurniaan susu yang kami hisap, ya Allah. Penat lelahnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jangan kau nak azab pada ibu kami, ya Allah. Lapangkanlah kuburnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kepada ayah kami, ya Allah. Bersusah payah mencari nafkah, ya Allah. Mencari sesuap nasi untuk membesarkan kami, ya Allah. Dengan keadaan panas dan hujan, ya Allah. Semata-mata untuk kami, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Tepatkanlah ibu bapa kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Bersama dengan orang yang soleh dan juga orang yang soleh di kalangan anbiya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah keselamatan kepada kami, ya Allah, dunia dan akhirat. Berilah kepada kami kewafiatan, ya Allah, agar kami dapat mengabdikan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kewafiatan kepada kami, bukan sahaja pada tahun dan Ramadan ini, ya Allah, dan pada tahun Ramadan yang akan datang dan berikutnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amalan kami, ya Allah. Kami mengerti banyak salah silap kami, ya Allah. Dalam keadaan kami sengaja dan tidak, ya Allah. Dalam keadaan kami mengetahui dan Engkau lebih mengetahui, ya Allah. Keadaan kejahilan kami, kami sombong denganmu, ya Allah. Kau beri dalam keadaan kehidupan kami dengan nikmat, kami sombong. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon merayu kepadamu, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terimalah taubat kami, ya Allah, sebelum kami mati, ya Allah. Sebelum kau angkatkan nyawa kami di sini, ya Allah. Terimalah taubat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah kerahmatan di sisi kami ketika mana kami hidup ini, ya Allah, sebelum kami mati. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dengan keberkatan dalam kehidupan kami, ya Allah. Jangan kau siksa kami dalam sakaratul maut. Dan berikanlah kejayaan kami melintasi sirat, ya Allah. Jauhkan kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار ونجاة من النار والعافية عند الحساب يا الله يا الله يا الله
Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, redolah kami ya Allah dalam syurga-Mu ya Allah. Redolah dalam kehidupan kami ini ya Allah. Jauhkan kami daripada neraka-Mu ya Allah. Pada keluarga kami, anak-anak kami, cucu kami ya Allah. Pasangan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon ya Allah, kami merayu dan meminta kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah, yang akan memberikan syafaat kepada kami di akhirat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, yang memberikan manfaat ya Allah, memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Kau redai kehidupan ya Allah, kejayaan dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadat kami ya Allah, solat kami ya Allah, qiyam kami ya Allah, rukuk kami, sujud kami, dan pengabdian kami kepada-Mu ya Allah. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا اللهم ربنا تقبل منا صيامنا يا الله وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا ولا تمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا Tuhan kami, berikanlah kebaikan pada kami dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau palingkan muka-Mu ya Allah daripada kami. Kami takut ya Allah sekiranya kami terdapat daripada golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau bolak-balikkan hati kami selepas Kau berikan hidayah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa ارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ويا هبني رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا